saya Brenda. Sekarang Brenda berada di show unit Infeksi House R. Untuk Bapak Ibu yang weekend ini belum sempat datang ke BSD, Brenda mau ajak virtual house tour untuk lihat isi dalam dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Infeksi House R. Ini ke Brenda ke dalam. Dengan smart home system yang terdiri dari dua buah CCTV yang terletak di teras depan dan di paratis, dan juga dilengkapi dengan smart lighting yang bisa kalian kontrol juga melalui smartphone kalian, serta untuk pintu utamanya dilengkapi dengan smart door lock system. Sekarang kita masuk ke area living. Di area living terdapat sebuah bench yang bisa dimanfaatkan untuk tempat bersantai. Di sini ada meja yang bisa dibuka dan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang. Sebuah puff untuk tempat penyimpanan barang. Dan juga sebuah sofa bed. Untuk area dining ya, terdapat sebuah meja makan dan kursi makan. Dan untuk area bawah tangga, terdapat sebuah ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai gudang. Sekarang kita ke area kitchen. Untuk ke kitchen sudah dilengkapi juga dengan kitchen cabinet dan juga untuk kompor dan sinknya. Semua furniture yang ada sudah termasuk dalam pembelian rumah Anda, terkecuali untuk elektronik dan aksesoris. Sekarang kita lihat ke area servis. Di area servis ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat mencuci dan menjemur pakaian. Itu tadi apa saja yang ada di lantai 1, segala fitur-fitur dan isinya. Sekarang kita lihat ke lantai 2 yuk. Di tangga terdapat storage yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Sekarang kita berada di lantai mezzanine. Di lantai mezzanine ini terdapat sebuah function room yang bisa digunakan sebagai ruang tidur atau ruang bekerja. Yuk kita lihat fitur-fiturnya. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat satu master bedroom, satu kamar anak, dan satu kamar mandi. Dan juga dilengkapi dengan sebuah smart furniture yang bisa dimanfaatkan sebagai meja belajar anak dan juga meja untuk bekerja. Sekarang kita menuju ke master bedroom. Di master bedroom ini terdapat smart furniture berserta ranjangnya. Dan juga ada lemari pakaian dan disertai juga dengan meja riasnya. Demikian virtual house tour Infeksi minggu ini. Sampai jumpa di virtual house tour berikutnya. Bye!